Berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Batam, kawasan lorong hutan Kampung Sadap yang berada di Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, Kepulauan Riau ini memang menyimpan cerita tersendiri. Bukan sekadar karena sempat terjadi kerusuhan di pulau itu beberapa waktu yang lalu, namun karena di sana berdiam suku orang darat atau suku benua, sebuah suku asli Batam yang hampir punah. Bagaimana tidak? Karena saat ini hanya tersisa 8 orang dari 3 kepala keluarga yang bermukim di daerah tersebut. Salah satunya Laman Bin Kosot yang merupakan sesepuh suku orang darat. Situ sini tinggal dulu. Masih hutan, masih hutan. Masih hutan. Sekarang kita baru masuk aja di mana orang nggak kebun semua. Kebiasaan mereka yang dulu berpindah-pindah mulai berubah saat dilakukan pembangunan besar-besaran guna menjadikan Batam sebagai kota industri. Pemerintah pun mengambil langkah pemberdayaan melalui program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing pada tahun 1973, di mana suku orang darat dimukimkan di Kampung Sadap dengan rumah yang kerap disebut pundong. Dibangun menggunakan 6 tiang panjang, menggunakan dinding dari kulit kayu, atap dari rotan, yang dipadukan dengan dedaunan serta lantai dari ranting. Perhatian terhadap orang darat ini sebenarnya sudah cukup lama. Itu paling tidak sejak abad 19, pertengahan abad 19. Mula-mula yang memperhatikan orang darat ini adalah residen Riau, Cornet Groot. Itu 1830-an, dia pernah mengundang 2 orang darat dari Pulau Rempang. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sendiri berencana akan melakukan koordinasi dan pendataan serta berkomitmen menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sana dalam waktu singkat. Akan berusaha mencarikan program-program terkait tadi, apakah masalahnya air, masalah pendidikan, kesehatan, listrik, dan lain-lain. Nanti, mudah-mudahan insya Allah di Batam ini, saya sudah bertekad ya, Dinsos, tidak ada seluruh masalah sosial yang tidak tertangani. Itu tekad kami. Badan Riset dan Inovasi Nasional meminta pemerintah mempertimbangkan rencana relokasi terhadap permukiman orang darat, di mana kampung seluas 3 hektar yang ada di sana disarankan menjadi kawasan cagar budaya. Industrialisasi memang penting. Namun memikirkan nasib dan kesejahteraan salah satu suku yang nyaris punah itu tentu juga tidak kalah pentingnya. Jika memang kelak dipindahkan, maka tentu harus dipikirkan pola hidup mereka yang tidak terbiasa berada di tengah keramaian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Perlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.